anjing itu kalau dia menjilat tempat air minum kita, idza walal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah airnya dibuang, disamak 7 kali. 1 kali dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih. Tapi dalam surat Al-Kahfi juz 15 ada bercerita tentang anjing yang menjulurkan lidah dan tangannya. Anjing menjulurkan tangan selonjor di depan pintu, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini informasi tidak penting. Saya lama membaca ayat ini. Untuk apa juz 15 cerita anjing menjulurkan tangannya? Ternyata hikmah di balik itu, walaupun seekor anjing najis kotor mesti disamak, kalau dia menjaga ulama bermanfaat, mendatangkan manfaat, maka dia akan disebut Allah dalam Al-Quran. Tapi cerita ini tentang Bani Israel. Jangan gara-gara ini besok pagi semua membeli anjing. Ini tidak berlaku pada syariat Nabi Muhammad. Karena dalam hadis ada 2 larangan memelihara anjing. Pertama, orang yang memelihara anjing, maka 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Sedangkan amalnya sebesar bisul. Nah, jadi tiap hari amalnya min, 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 min. Yang kedua, setiap kita berkhatam kaji, sebelum baca wadduha pasti takbir. Tanya qori kita yang suaranya bismillah masya Allah tadi. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kenapa sebelum baca wadduha bertakbir? Karena surat ad-duha lama tidak turun, sampai Nabi Muhammad menunggu, diejek oleh istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil cantik, Ummu Jamil ibu cantik, tempatnya neraka jahanam. Nama suaminya Abu Lahab, Abu bapak, Lahab menyala-nyala seperti api. Orang Arab kalau melihat orang ganteng dipanggil Abu Lahab. Wahai engkau yang ganteng seperti api menyala. Maka kalau ada teman kita ganteng, hai Abu Lahab. Lalu Ummu Jamil mengejek, Muhammad, wada'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkan engkau. Turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan, Tuhanmu tidak membiarkanmu. Kenapa engkau lama turun Jibril? Jibril menjawab, kami tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Ternyata di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing yang masuk mati, tidak tercium baunya karena di jazirah Arab kelembapan rendah, tak tercium bau bangkai. Kita pun waktu pergi umroh kadang tak mandi, tidak berdaki dan tak bau. Itu yang pergi umroh haji, karena lembabnya rendah, tidak berkeringat, baju tetap tak mandi, cuman kawan terasa. Nah, oleh sebab itu bangkai anak anjing tadi tak tercium, sampai akhirnya datang Faulah membawa batang sapu. Dia bawa batang sapu, bersihkan bawah tempat tidur, terasa mengganjal, ditarik bangkai anak anjing, dibuang. Barulah turun Jibril. Kenapa lama tidak datang Jibril? Kami tidak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Sedangkan bangkai anak anjing pun dia tak mau masuk, apalagi seekor anjing. Oleh sebab itu, maka tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Cerita manfaat anjing luar biasa.
Anjing itu hanya dikasih tulang. Tulang kita kasih ke dia, dia jaga kita sampai mati, nyawanya dia berikan. Itu hebatnya anjing. Sedangkan manusia, daging kita kasih dia. Ada yang lebih hebat lagi, ditikamnya kita dari belakang. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang musuh dalam selimut. Orang seperti ini lebih baik kita berkawan sama anjing. Oleh sebab itu, Ustaz ceramahnya kasar sekali. Ada yang tersinggung, Pak Ustaz. Siapa yang tersinggung? Enggak enaknya betul. Jangan mudah tersinggung, karena orang tersinggung cepat mati. Dan saya ceramah tak pernah menyinggung, tidak pernah menyindir. Saya ceramah tidak mau, tidak bisa, tidak mau menyindir-nyindir orang. Karena saya pernah diminta pengurus masjid, Ustaz, tolong Ustaz sindir orang yang sudah sedekah tapi duitnya diminta lagi. Loh, kenapa gitu? Ini ada jemaah kita udah ngasih uang 300 juta, kami belikan semen. Tiba-tiba dia minta lagi, sekarang kami ngutang di toko bangunan. Jadi saya diundang untuk menghantam orang yang minta duit. Ramahlah saya. Al-a'idu ila himmatihi kal kalbi alladhi ya'udu ila qayyihi. Orang yang meminta sedekahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai ceramah, mohon maaf Ustaz, yang nyumbang enggak datang. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.